Penyanyi kumpulan Exis, Ezad Lazim, reda ketentuan ilahi dengan pemergian adik bongsunya, Muhammad Rizal Muhammad Lazim, 35 tahun, yang meninggal dunia akibat jangkitan kuman dalam paru-paru pada jam 3.15 petang hari ini. Muhammad Rizal yang dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah, Alusuta Kedah, sejak minggu lalu, ditidurkan oleh dokter karena jantungnya bergerak laju serta dikesan ada jangkitan kuman dalam darah pada 18 September lalu. Ezad turut memaklumkan adiknya itu dimasukkan ke hospital berkenaan selepas kurang sihat hampir sebulan akibat demam yang tidak menentu, namun ia bukan disebabkan jangkitan COVID-19. Alirham Muhammad Rizal yang masih bujang bekerja sebagai kaki tangan kebudayaan di Universiti Utara Malaysia. Alirham Muhammad Rizal juga tinggal bersendirian selepas ibu bapa mereka meninggal dunia. Menurut Ezad lagi, pengorbanan adiknya itu pada keluarga mereka sangat besar karena menjaga ibu bapa mereka di kampung sehingga bapa mereka menghembuskan nafas terakhir pada 2019, manakala ibunya pula pada Agustus tahun lalu.